Izinkan saya cerita. Dulu masa saya di universiti, kebetulan saya belajar di luar negara. Ada satu pasaraya, iaitu nama dia Tesco. Kita pun pernah ada Tesco. Abang nak tahu, masa saya belajar dahulu, bukan ada duit sangat di England. Masa ketika itu, pukul 6, pasaraya itu akan jatuhkan harga donat. Harga donat dia katakanlah 2 pound, 3 pound ke, lebih kurang dalam 10 biji, macam itulah ya. Harga donat dia mahal lah. Tapi lepas pukul 6, dia jatuh tinggal lagi dalam 1 pound. Maksudnya adalah 10 biji donat tu dalam 1 pound saja. Jadi kami pelajar-pelajar yang miskin ni lah, miskin tak ada duit ni, akan tunggu pukul 6. Balik daripada kuliah, akan pergi tepi pasaraya diri dulu. Pukul 6 petang je, dia akan jatuh harga. Kami akan terus berlari, dapatkanlah sebanyak mungkin donat. Sebab malam nanti nak baca buku, dengan donat itulah makan malam. Abang, dalam berniaga, jangan sekali-kali abang buang makanan yang masih ada. Cari dan sedekahkan. Pastikan tiada satu pun yang abang buang kerana apa? Kerana tak ada orang beli. Cari orang yang perlukan. Atau mungkin nak hujung, nak tutup dah, abang bagi harga jatuh saja. Bagi habis, bang. Kalau tidak, mungkin kita buang ataupun kita rasa rugi kalau kita bagi. Jangan pernah rugi, ya bang. Sebab rezeki itu Allah yang beri. Pasti dalam rezeki kita ada rezeki orang lain.